Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Hani. Oke, hari ini saya nak buat menu buka puasa untuk keluarga saya. Hari ini saya nak buat bubur candil pelangi. Selalu orang buat bubur candil tu satu warna saja kan. So saya di sini nak buat kelainan agar warna-warni kehidupan kita selalu ceria. Okey, mesti semua orang suka kan makan bubur candil pelangi. Di sini saya nak buat bubur candil pelangi. Okey, apa saja bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat bubur candil pelangi. Okey, untuk menu berbuka puasa. Okey, jom kita tengok apa saja bahan-bahannya. Jom. Okey, apa saja bahan-bahan yang saya nak buat bubur candil warna-warni. Okey, pertama sekali tepung pulut satu peket. Lepas tu pandan ada dua, satu saya nak letak dekat dia punya gula merah, satu lagi saya nak letak dekat santan ya. Okey, bahan-bahan dia tepung pulut, pandan, tiga jenis pewarna makanan, merah, hijau dengan kuning. Lepas tu empat ketul gula Melaka atau gula merah lah kan. Lepas tu santan separuh, saya nak buat dia punya santan warna putih ya. Lepas tu gula ni saya nak letak dengan dia punya air gula. Lepas tu garam saya letak dekat santan. Okey, kalau macam tu saya bancuh dia dulu ya. Okey. Okey, saya punya tepung pulut saya sudah uli menjadi dough. Saya bahagi tiga warna. Kalau macam tu saya akan bulat-bulatkan dia dululah. Okey. Okey, saya sudah rebus dia. Lepas tu saya akan angkat, saya akan masak dekat dalam air gula merah ya. Okey. Jadi kalau terapung-terapung macam ni dia dah masak lah. Okey. Okey, lepas tu masukkan tepung beras dalam air gula ni ya. Nak bagi dia pekat sikit. Okey. Ya. Kena dikacau-kacau. Inilah dia bubur candil saya. Orang selalu bubur candil tu warna satu warna je kan. Hari ni saya buat kelainan, saya buat tiga warna. Warna pink, warna hijau, warna kuning. Sekali-sekala buat kelainan lah kan pada yang lain. Sekarang ni macam-macam makanan. Okey. Okey, tengok dia punya. Wow. Okey. Okey korang, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton channel saya. Assalamualaikum. Selamat menjamu selera.